Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Sulung. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan makin bersemangat. Dan terima kasih karena kalian sudah dukung channelnya Mas Sulung dan sudah support channelnya Mas Sulung. Dan tetap dukung channelnya Mas Sulung dengan cara like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat tekan tombol loncengnya ya, biar tahu video-video terbaru dari Mas Sulung. Terima kasih. Dan di video kali ini Mas Sulung akan kasih informasi tentang tanaman alokasia dragon hijau. Tanaman alokasia memiliki banyak jenisnya, di antaranya yaitu tanaman alokasia jenis dragon hijau. Tanaman jenis alokasia juga sering banget disebut dengan keladi, mungkin karena ada kesamaan pada bagian batangnya, sama seperti tanaman keladi. Dan cara memperbanyak tanaman ini juga sama ya, sama tanaman keladi, yaitu bisa mencacah bagian bonggolannya ataupun umbinya. Nanti sekitar 2-3 bulan ini bisa muncul tunas baru. Dan penempatan tanaman ini alangkah baiknya di tempat yang teduh, karena apabila terkena sinar matahari langsung, daunnya itu cepat sekali menguning, tidak hijau pekat seperti ini. Dan baiknya penyiraman pada tanaman ini dilakukan bisa 1 minggu sekali, karena tanaman pada umbi ini sangat riskan sekali. Ketika banyak air, umbinya itu gampang sekali membusuk. Tapi ketika tanaman ini kurang air juga, tanaman ini menjadi kurus. Jadi alangkah baiknya penyiraman dilakukan secara rutin, tapi 1 minggu sekali. Dan soal harga, tanaman ini berkisar antara Rp20.000 sampai Rp30.000. Tanaman alokasia dragon hijau ini dengan tekstur daun agak bulat dan daunnya juga agak tebal. Jadi tanaman ini sangat cocok ketika berada di teras depan rumah Anda. Dan media tanam pada tanaman ini baiknya menggunakan sekam bakar ataupun pupuk kandang, sama seperti keladi ataupun aglonema, agar mudah munculnya anakan baru. Demikian informasi yang dapat Mas Sulung sampaikan tentang tanaman alokasia dragon hijau, tentang harganya, tentang cara perawatannya, dan cara memperbanyak tanaman ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.